Dan apakah nilainya seorang suami yang duduk di rumah apabila dia tengok isteri dia keluar dengan keadaan begitu cantik, wangi-wangian? Untuk siapa mencium wangi-wangian isteri dia tu? Adakah telah hilang suatu nilai perasaan kecemburuan seorang lelaki jika dia menganggap dia kasih dan sayang pada isteri yang menjadi haknya sahaja, tiba-tiba dia bagi orang lain duk berkenan, duk kelin mata kat bini dia? Agama mulia. Agama ni bukan profesor mana berimpun di universiti buat tak. Dia diturunkan oleh Allah Azza wa Jal yang menciptakan alam ini. Dan dia yang maha mengetahui tentang maslahat dan kepentingan insan. Apabila dia memutuskan satu hukum untuk lelaki dan wanita, kesemua hukum itu baik untuk mereka. Bila hari ini kita kata hak wanita, tapi apa jadi pada orang perempuan?